Assalamualaikum Pak. Waalaikumsalam. Salam warahmatullahi. Ini dengan Pak siapa aja ini Pak? Bali. Pak Bali. Bukan Kuta kan ya? Kutang lah. Kuta Bali. Ini Pak Sri Mulato. Sri Mulato ya. Itu ini lagi diapain ini sama Mas Ratpan Pak? Pekan pasdu ya. Di pasdu ya. Keluhannya apa Pak Sri? Asam urat tinggi. Asam urat tinggi. Oh, pasca stroke ya. Ini lagi di fasdu. Ini darahnya. Jadi ini Pak Sri ya Pak Sri. Ini fasdu itu mengambil dari pembuluh vena Pak. Jadi sekalipun ini fasdu ini nanti bisa berhenti sendiri Pak sebenarnya. Oh gitu. Ya, jadi enggak, kalau yang enggak bisa berhenti itu pembuluh arteri Pak. Ya, kenapa di dalam diri saya tidak ada keraguan Pak? Karena saya paham. Jadi kalau di situ nanti udah bersih, ya ini juga nanti akan berhenti sendiri. Lah, kapasitas darah Bapak ini bisa dihitung dari berat badan Pak Sri. Berat badannya berapa Pak? Sekarang 83. 83. 8% dari 83. Tubuh Bapak ini adalah jumlah darahnya Pak. Coba Pak Bali dihitungkan. 8%. Jumlah darahnya 8%-nya ini 8% kali 83. 83 ya. 6,64. Nah, 6 liter lebih Pak ya, itu bisa, jumlah darahnya Bapak. Bisa diambil 8% dari itu Pak. 0,531 berarti. Wah, setengah liter. Setengah liter ya. Masih kuat. Artinya paling satu kaki ini paling di kisaran di angka 200 Pak cc Pak. Itu jadi tenang, nggak akan kehabisan ya Pak ya. Sesuai dengan prosedur, yang penting kan seperti itu ya gitu. Jadi kalau di sini ditusuk lah, nanti kalau sudah over memang kita lepas juga Pak ya. Jadi walaupun ini nanti juga ini plasmanya juga udah mulai kelihatan Pak tuh, berubah Pak ya. Jadi kalau kolesterol itu ya nanti akan muncul minyak ya, asam urat itu nanti juga akan muncul, ada beda di situ Pak ya. Jadi yakin saja Pak dengan pengobatan tibu nabawi ya. Di dalam hadis khairu ma tadawaitum bil hijamatu wal fasdu ya, sebaik pengobatan yang kalian lakukan adalah hijamah dan fasdu ya. Ini ikhtiar. Sakit datangnya daripada Allah Subhanahu wa taala. Ketika kita meyakini sakit datang daripada Allah, maka Allah sudah menyiapkan penawarnya, Pak. Ya. Jadi enggak usah risau walaupun X stroke 1 2 3 kali dan sebagainya. Selagi kita ikhtiar ya, kita berusaha likulli da'in dawa'un Pak Sri. Ya. Jadi setiap penyakit pasti ada obatnya. Saya tanya Pak Sri, yakin sembuh? Insya Allah. Nah, Insya Allah inilah ya Pak. Iya. Bali, ya namanya unik Pak. Bali Urip. Bali Urip ya. Gampang feeling ini. Kan bukan Pak Bali yang memberikan nama. Orang tuanya Pak. Itu. Pak Sri, gimana setelah di fasdu? Ya lumayan agak enteng badan. Enteng ya terasa ya Pak. Takut tadi Pak? Takut, sempat takut. Takut, tapi setelah dilakuin gimana Pak? Ya, biasa nggak apa? Biasa ya, nggak ada macam-macam ya. Lemes Pak? Enggak. Padahal ini lagi Daud ini, enggak. Ya Pak. Ini lagi Daud, lagi puasa Daud. Ini di fasdu ya, jadi
puasa sendiri itu untuk kesehatan. Saumutasikun, berpuasalah kamu supaya kamu sehat. Yang kedua, Bapak Sri ini juga di fasdu. Jadi dia multi detoksifikasi pada pagi, pada sore hari ini. Jadi detoksifikasi puasa dan detoksifikasi karena fasdu. Mudah-mudahan Allah sehatkan kembali. Amin, ya Allah. Sehingga bisa aktivitas lagi. Amin, amin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Allahumma ajil bil basa, rabbana syifah syifan da syafi, la syifa illa syifauka, syifaan la yuhadiru saqoman. Amin ya rabbal alamin. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Ar-Rahman Ar-Rahim Maliki Yawmiddin Iyyaka Na'budu wa Iyyaka Nasta'in Ihdinas Siratal Mustaqim Siratal Ladzina An'amta 'alaihim wa la maghdubi 'alaihim wa la dhalin. Amin.